kami sini. Kebetulan banyak papan informasi teror ini tak apa ini. Kita tahu ini. Kita tidak boleh pulang. Tujung. Selesai tak boleh pulang kalau belum selesai hari ini. Siap. Ya. Coba stop dulu. Kita berbaris dulu. Ada hal sedikit yang mau kita sampaikan. Anarkis. Kalau memang ada yang berniat jahat, aman. Aku di sini lahirku. Marilah kita berseru. Padaku, ibu dan negeriku, bangsaku, rakyatku, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku. Pancasila, lima sila, undang-undang dasar 1945. Satu. Satu. Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Ditipu oleh masyarakat Malaysia. Kenapa kok kita, apakah kerjasama dengan Pemda kok permasalahan tidak selesai? Kalau kami salah, tangkap kami Pak Bupati. Tuh. Anda jangan lupa, tidak ada satu negara tanpa masyarakat kecil. Betul. Tidak didengarkan, tidak diperhatikan, merayap bagaikan semut. Terima kasih. Saya sudah berangkat bola. Memuji kesetiaan daripada jajaran. Pantas kita sebutuk atau kita sebut. Bukan adalah pembohong ataupun pembisa. Betul. Jadi dia telah membohong masyarakat Aceh Singkil. Setuju. Kenapa membohong? Bagimu akan diselesaikan. Ternyata hari ini, tahun ini, bulan ini juga tidak diselesaikan. Nah, dasar itulah atau menipu publik Aceh Singkil. Betul. Satunya menyelesaikan konflik dengan masyarakat. Betul. Ternyata itu tidak ada. Itu pembohong. Disaksikan juga dikawal oleh kepolisian di Gombar tanggal 23 bahwa ikut rumah kita. Betul. Makan kita di sana. Betul. Tidak diselesaikan. Kita tidak pulang. Hari ini tidak diselesaikan. Kita terpaksa mekan di sini. Betul. Kita sebenar. Membohong. Kita tingkat batas saja tidak mampu menyelesaikan. Bukti kami mempunyai peta. Kembali. Di atas. Iya. Kami akan mempending sementara HGU PT Napasindo sebelum. Perkenan siapa kah ini? Bupati. Ini saya. Akan ada perbedaan. Menjalankan beberapa kali aksi. Sebenarnya proses ini sudah dari mulai 2017 dan mereka sudah menjanjikan bahwa akan ada penyelesaian konflik lahan transmigrasi dan PT Napasindo. Karena masyarakat transmigrasi ini sangat tertekan, 1150 hektar wilayah transmigrasi APL yang dikuasai oleh PT Napasindo. Jadi pemerintah daerah itu, bupati juga sudah ada tekenannya sama kita bahwa mereka akan menyelesaikan itu pada tanggal 5 Oktober 2018. Tapi sampai saat ini tidak ada, bahkan sudah mau menginjak 2020. Jadi itu mereka kami anggap pembohong, karena mereka sudah ada tekenannya, nanti akan diselesaikan. Tapi kami merasa dibola-bolai. Nah, kalau memang mereka tidak mampu menyelesaikan hal ini, kami juga punya peta. Kami punya data, legalitas lahan sama kami ada. Kami kan dari Jawa kan dikirimkan oleh pemerintah. Ada peta transmigrasi sangat jelas di sana. Yang ternyata anak-anak transmigrasi memang nggak ada lahan. Lahannya sudah diambil oleh perusahaan PT Napasindo. Pemerintah akan menyelesaikan, tapi sampai saat ini tidak ada. Makanya dia pembohong. Saya akan adukan ini ke Presiden. Saya akan sampaikan ini ke Menteri. Atau kami akan lakukan pematokan secara massa di masyarakat, di lapangan. Karena itu APL, areal Aceh Transmigrasi, tidak bisa dikuasai oleh siapapun termasuk apalagi ini perusahaan asing orang Malaysia. Kita ada ukuran loh transmigrasi 2 hektar.
ini malah 1.150 hektar. Jadi mereka bupati pernah bertanya sama saya yang mana, bagaimana mau saya jawab yang mana. Kami ingin turunkan DPN, cek ke lapangan, buka peta, itu baru bisa saya tunjuk yang ini. Belum pernah, tapi mereka sudah berjanji. Bahkan mereka sudah mengirim surat ke menteri bahwa akan ada perpendingan HGU PT Napasindo. Sebelum ada perpanjangan HGU PT Napasindo, kalau tidak ada penyelesaian, belum ada diperpanjang. Nyatanya sekarang sudah diperpanjang. Penyelesaian di lapangan tidak ada. Kalau nggak selesai hari ini gimana, Pak? Kalau nggak selesai hari ini atas nama masyarakat, ya mereka tidak akan pulang. Ini rumah kami, rumah negara, rumah masyarakat. Yang mau tinggal di sini, dong. Masyarakat akan menginap, ya? Masyarakat akan menginap di sini sampai penyelesaian. Apapun yang terjadi, itu kami sudah ikhlas. Kami tetap akan memperjuangkan hak-hak kami. Kami akan di sini.